Puji Tuhan, biar kita terus berkemenangan dari hari ke hari, karena kita mau pikul salib menyangkal diri tiap-tiap hari ikut Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia, persembahkan hidup sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta. Segala pujian syukur hanya kami panjatkan kepada-Mu Bapa. Kami berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu, memberikan kesempatan kami untuk bisa percaya dan diterima sebagai anak-anak Tuhan yang diberi kuasa untuk menang atas setiap perkara, sehingga tidak ada satupun yang lemah, tidak ada satupun yang ketakutan, tidak ada satupun yang bimbang, tidak ada satupun yang tinggal di dalam kekecewaan, kesusahan, malapetaka terhindar dari hidup kami, karena kami lekatkan diri kami pada rencana Allah yang hidup, yang luar biasa dahsyat. Masa depan kami penuh dengan hari-hari yang bahagia, cemerlang untuk menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah, perbaharui kekuatan kami, sehingga tidak ada satupun yang kehilangan pengharapan. Kami serahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang kesulitan dalam pekerjaannya, dalam membangun rumah tangga, karirnya. Tuhan tolong berikan hikmat menyelesaikan segala perkara, membesarkan anak-anak supaya dengan kekuatan dari Tuhan. Karena bukan oleh kuat dan gagah kami Tuhan, kami bisa lakukan perkara-perkara yang Engkau percayakan untuk kami selesaikan. Tapi karena oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus, bantu kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu dari tempat yang tinggi. Sucikan dan layakkan kami untuk berseru-seru memanggil nama-Mu sampai pada jawaban Allah, waktu-Mu yang tepat terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati anak-anak kami, baik yang mereka yang studi, yang masih kecil-kecil, supaya Tuhan yang berikan mereka juga kekuatan, kemauan, semangat belajar untuk bisa tetap taat dan rajin dan setia
Berkati setiap kehidupan anak-anakmu yang sedang menderita karena sakit, penyakit, jamah, beri sembuh Tuhan. Mereka yang ketakutan, yang tertekan jiwanya, supaya Tuhan juga berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, stres, depresi, bipolar, ataupun lainnya, kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Yang autis ataupun gejalanya, kami hancurkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Yang ubun-ubunnya ukuran kecil, tapi kami rindu supaya normalkan fungsinya. Dalam nama Yesus, biar terjadi kekuatan Allah turun. Mujizat Allah terjadi. Berkat yang kanker, yang stroke, jamah dalam nama Yesus, kami hancurkan sakitnya dalam nama Yesus. Pergi tinggal kayak epilepsi, yang Parkinson, dalam nama Yesus, kami usir semua sakit itu. Pergi tinggal kayak yang jantung terganggu, yang kolesterol, diabetes, yang darah tinggi, bahkan yang asma, yang alergi, Tuhan jamah beri sembuh, kami usir semua penyakitnya. Dalam nama Yesus, pergi tinggalkan, bebaskan setiap anak-anakmu Tuhan, di dalam kesulitannya masing-masing. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bereskan. Saya berdoa untuk pekerjaan mereka yang sedang macet-macet, supaya Tuhan berikan hikmat, berikan pelanggan, berikan lancaran, berikan kemampuan untuk mereka yang terikat utang, supaya bayar hutangnya dengan gampang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tuntun setiap langkah-langkah hidup kami, pimpin mereka Tuhan yang sedang berada di dalam kecaman, ketakutan karena rumah tangganya yang sedang goncang. Berikan kedamaian, berikan kekuatan untuk tetap dalam pemulihan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang berkumpul karena pasangannya belum percaya Tuhan atau jauh dari rencana Allah. Tuhan berikan, tarik mereka, tarik Tuhan supaya bisa masuk dalam terang Allah, rencana Allah yang ajaib. Kami berdoa Tuhan yang belum punya pasangan, Tuhan berikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan cinta, Tuhan mampukan untuk bangun hubungan yang baik dan benar, yang hidup sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Berkat yang kepingin punya anak, Tuhan sediakan kandungan yang terbaik, yang sehat, benih-benih yang tidak cacat, pertemukan dengan cara-Mu yang ajaib. Sediakan Tuhan berkat-berkat jasmani, terutama rohani, bagi setiap kami semua, baik yang berdoa maupun yang ikut berdoa, yang didoakan juga. Tolong lepaskan kami dari yang jahat, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Berikan kami kesempatan untuk menang atas segala kekuatan musuh yang ada di sekitar kami. Penghulu di udara pemerintahan, kerajaan kegelapan, roh-roh jahat, dan semua pengikutnya, kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan kami semua untuk terus tinggal dalam rencana-Mu yang mulia. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah satu persatu, bawa kami lebih hari lebih indah di hadapan-Mu, sucikan kami, berkati sepanjang hari ini, buat apa saja yang kami perbuat berhasil, pemimpin-pemimpin kami, Indonesia, Australia, dimanapun juga sampai ke pelosok-pelosok yang terpencil, Tuhan berikan kemampuan untuk tetap bertanggung jawab, dan hidup dalam urapan Allah, hidup takut akan Tuhan, sehingga makin banyak kesejahteraan diciptakan dan banyak orang-orang bisa dibawa datang pada terang Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya kepada-Mu, berkati pelayan kami masing-masing, buat semua talenta kami bertumbuh, berkembang, dan bisa membawa keharuman nama Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.